baru bersuara sesuai janji gue ya kan. Tiap minggu kita bakalan mereview-review sekuat dari para subscriber, para viewer gitu kan. Jadi kita bakalan coba langsung aja guys, tebar bersuara. Setelah konten ini, gue bakalan reset lagi dan kalian langsung aja add gue temennya di sini ya guys ya. Nah itu dia temennya, Iki69 ya. Langsung aja kalian cari dan kalian kirim permintaan temennya. Seperti itu ya. Jadi kita bakal coba langsung aja guys di sini. Oh ya, ada yang saran juga katanya, bang kasih nilai aja abis nge-review sekuatnya, kasih nilai gitu. Oke, boleh. Jadi langsung aja kita gas, let's go. Sabar bro, sabar ya, dengerin dulu ya kan. Buat kalian tawar-tawar semua yang mau top of coins, siap-siap ini langsung aja guys ya di situ. Pengerjaannya sangat tas banget ya guys ya. Langsung aja temen ya. Testimoni udah banyak banget. Jadi silakan langsung aja di sana. Top up terpercaya eFootball, langsung gas di Zetrop ID bos. Langsung gas pokoknya temen ya. Sangat tas anjay. 1 hour later. Oke teman-teman semua, jadi langsung aja ya guys ya, kita bakalan coba di sini. Ya ampun, udah 50 ya Allah. Ini sorry banget ya kalau misalkan ada yang nggak kepilih bro ya. Jadi kita bakalan coba buka di sini. Ya ampun, ini bener-bener 50, literally 50 bro. Jadi kita bakalan coba langsung aja gas di sini ya guys ya. Wah gila, banyak banget guys. Oke, jadi yang pertama di sini gue pengen yang pertama untuk jajaran ini dulu ya guys ya. Jajaran ini nanti bakalan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu ya. Jadi 5 ya guys ya, 5 maksimal untuk di reviewnya ya. Pokoknya seperti itu, jumlah reviewnya. Oke, jadi kita bakalan ke akun yang pertama. Jadi kita bakalan acak secara acak nih ya. Gue bakalan begini guys ya, tuh gue bakalan begini, gue gak lihat guys. Santuy aja bro ya, kita bakalan coba pencet. Di mana ini bro? Oh, Lembu at Rice YouTube. Wede, ini kalau misalkan orang yang nonton nih YouTube Anda nih, ini nih masuk YouTube gua nih. Jadi ya pokoknya itu dia ya guys ya, Lembu Eat at Rice ya. Lembu makan nasi ya. Oke, jadi kita bakal coba lihat untuk squadnya. Wuh, nice bro. Gila, ada misinya guys ya. Oke, ini kayaknya viewer Malaysia gua nih guys. Oke, halo viewers Malaysia. Jadi ini dia untuk akunnya, the best. Gokil dia. Oh my god, dia ada ini guys, ada si apa namanya, si Alaba ya temennya gitu kan. Oke, jadi dia itu pakai Ruben Dias terbaik temennya. Kalau menurut gue ini Ruben Dias terbaik. Terus juga ada gratisan delik yang gak kalah menarik juga di sini temennya. Terus dia pakai dua atau double defensive fullback ya ternyata di sini ya guys ya. Oke, lumayan teman-teman semua. Dan juga di sini ada Foden, di ini nama Messi. Weh, ada under nih ya. Undernya juga keren juga nih guys ya. Under keren, dan ini pakai Ronaldo gratisan. Ini Ronaldo gratisannya gue yakin banget udah ada tambahan skill nih, makanya dipakai ya guys ya. Oke, jadi ini dia untuk sekuatnya. Dan oh my god, dia punya Haaland juga. Hey, Anda punya Haaland ternyata. Wis, mantap ini ya. Oke, jadi gue suka sih sekuatnya temennya gitu kan. Serangan balik cepat ternyata pakai manajer Xabi Alonso. User top up nih, user top up tipis-tipis ini guys ya. Oke, mantap juga nih abangnya temennya. Jadi ini dia untuk sekuatnya. Dan kalau saran dari gue ya, kalau saran dari gue sih mainin Haaland gak sih guys, karena Haaland sekarang juga udah gak punya super sub gitu kan. Jadi ya seperti itu. Terus mungkin untuk Phil Foden bisa diganti, enggak sih. Oke sih guys ya, oke sih. Ini udah oke sih guys ya, sudah oke sih temen-temennya gitu kan. Tapi kalau menurut gue ya, lebih bagusan Costa Curta di RB sih. Costa Curta LB, terus kalau mau LB-nya juga bisa Davis ya. Jadi nggak usah fullback-nya, tapi ya maksudnya nggak usah apa defensive fullback banget gitu. Tapi kalau misalkan mau defensive fullback banget ya nggak apa-apa. Itu saran dari gue aja. Kalian kalau main mungkin satunya yang ofensif, satunya yang defensif gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau seperti ini juga. Oke, nilai dari gue 8 untuk squad-nya, mantap sekali. Dan kita bakalan next ke squad selanjutnya ya guys ya. Oke, jadi kita bakalan coba langsung aja di sini teman-teman semua. Kita bakalan coba di 10 berikutnya ya guys ya. Oke, nah kayak gini bro, langsung aja kita langsung gas begini. Kita cari siapa, boom, siapa ini bro? XNXX Valkyrie. Wes, ini kayaknya ini nih apa namanya, Wota juga nih. Enggak juga sih, Valkyrie juga ada juga di ML ya kalau nggak salah. Iya nggak sih guys ya, bodo amat lah, gue nggak tahu ya. Kita coba lihat di sini. Wow. Wait a minute. Oh shit. Lihat di sini, ini agak ngeri sih guys ya. Oke, jadi saran dari gua, kalau misalnya lu mau main yang kayak gini ya formasinya, ini bener-bener 4-5-1-5, astagfirullah. Ini ditinggal bener-bener DMF-nya guys. Ini ngeri banget sih, ini ngeri banget ya guys. Kalau misalkan kena counter, ini abis sih. Ini abis nih, kalau ketemu gua abis nih guys.
kena serangan balik sih abis nih. Karena kenapa? DMF ya lihat, dia itu nggak pakai jangkar bro. DMF-nya nggak jangkar, ini Orkes kan si apa namanya si apa si apa si Odegaard ya. Ya pokoknya seperti itulah ya guys ya. Jadi ini agak-agak ngeri juga nih bro. Tapi dia nggak bawa juga dia. Gak bawa ini juga nih, dia pemain jangkar. Ini agak bahaya sih guys ya, agak bahaya nih temennya gitu kan. Ya mungkin abangnya udah terbiasa, cuma ini gampang banget jebol bang. Terus juga di sini untuk RWF-nya kurang baik kalau misalkan Hanoglu di sini. Mending pakai Messi bang. Nih di RWF pakai Messi, LWF oke lah. Untuk double strikernya boleh seperti itu, mantap. Dan atau gini ya, Ronaldo disingkirin, kasih Maradona Similekeheu, tapi Maradonanya dikasih di kanan, terus si Lautaro di kiri untuk posisi SS ya, atau dimundurin dikit boleh IMF ya. Jadi IMF masang Bernardo Silva boleh sih kayak gitu tuh. Cuma di sini DMF-nya sih harus diganti jangkar kalau misalkan momen gini bang. Ya ini terlalu ofensif, terlalu gampang banget dijebol. Jadi riskan lah ya, terlalu sering dibobol ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya itu dia teman-teman semua untuk squadnya ya guys ya. Untuk LBRB boleh ya, CB-nya juga boleh, kipernya oke ya, Neuer standar juga bagus. Jadi untuk rating squad 7 ya teman-teman, karena terlalu ofensif dan juga sering dibobol ini pasti ya guys ya. Oke, jadi kita bakalan coba ke 10 berikutnya ya guys ya, ke apa namanya, ke squad yang ketiga ya guys ya. Squad yang ketiga langsung aja kita bakalan coba, langsung kita begini aja bro ya. Dem, siapa ini bro? Oke deh, langsung aja. Wes, ini baru. Wih, gila juga nih ya guys ya. Oke, ini keren sih guys. Kan dia RB kan, Costa Curta emang enaknya RB guys. Oke, udah aman sih ini ya guys ya. Oke, sudah aman. Di sini ada Neuer UCL juga bagus ya guys ya. Neuer UCL bagus, attacking midfield pakai Bruno Fernandes gratisan, oke juga. Ini squad gratisan juga nih ya guys ya. Mantap. Mantap sih ini. Mantap sih. Kalau menurut gua mantap sih guys ya. Kenapa? Karena strikernya aja dilihat udah Mbappe yang versi terbaik ini, bro. Versi POTO yang terbaik ini, bro. Kipernya loh, kipernya punya loh dia loh. Itu loh ya. Wah, GG guys ya. Gimenez juga punya dia temennya. Gokil. Oke, jadi no comment ya. Ini udah bagus banget untuk squadnya. Jadi gua rating 9 ya guys ya. Untuk dari komposisi pemain dan juga formasinya juga oke. Serangan balik cepat. Manajernya si apa, Guardiola lagi kurang ajar. Xabi Alonso bro ya. Oke, ini untuk squad yang ketiga. Dan kita bakalan ke 10 berikutnya ya kan. 10 berikutnya kita bakalan coba langsung aja. 10 berikutnya bro. Oke, ini dia ya guys ya. Kita bakalan coba langsung aja gas di sini. Dem. Ini sekuat keempat yang akan kita review. Siapa kali ini? Boom. Siapa ini? Hanafin 29. Oke. Wait. Ini nih. Lezatos ini, bro. Jangkar, bro. Oke, jangkar, nice, bagus, attacking. Oh, ini oke sih guys. Gua turnamen juga sering banget ketemu formasi yang begini. Kayaknya lagi emang lagi seru juga nih formasi begini ya guys ya. Oke, jadi itu dia. Bagus sih guys ya. Keren. Mantap. Tapi kalau menurut gua Lewi terlalu ini enggak sih, mending Mbappe bang. Kasih Mbappe main bang, kasih Mbappe main atau Del Piero ya. Gua nggak terlalu suka Lewi karena Lewi itu berat banget ya, si Lewandowski itu. Jadi rating squadnya 8, mantap ya. Next kita bakalan ke selanjutnya ya guys ya, 10 selanjutnya atau review yang terakhir ini bro. Nah ini kan ya, ini yang paling bawah juga. Ini udah paling bawah ini bro ya. Oke, jadi kita bakalan acak teman-temannya. Kita bakalan acak seperti ini dan kita bakalan coba boom. Siapa nih bro? Tuah X Hunter. Oke, Tuah X Hunter. Kita lihat squadnya. LBR. Aduh, RB-nya kenapa Ramos? Kenapa Ramos? Kebalap-balap ini RB-nya, bro. Ya bisa sih, emang Ramos bisa, cuma kebalap-balap anjir. Gak ada RB lain kah? Harusnya ada RB lain sih. Ya, untuk gak punya DMF juga dia, bro. Mainnya sangat-sangat ofensif ini ya. Tidak punya pemain jangkar juga di situnya, tapi oke. Neymar-nya ditaruh di IMF, tapi CF-nya. Oke, untuk CF-nya gua lebih prefer ke si ini guys ya. Siapa ini namanya? Isak ya. Isak main gantiin si ini. Harry Kane ya, temennya. Terus
Oke, wait. Ah, ini RB bisa nggak sih? Mending ini bang, nih RB-nya mending Kimmich ya, mending Kimmich nih ya, RB-nya tuh ya, mending Kimmich di situ daripada si Ramos guys, ya seperti itu. Ini saran aja dari gua gitu kan, saran bro, namanya saran. Dan juga kasih DMF bang, kasih DMF di sini ya, jangan terlalu ofensif, nanti gampang dijebol ya kan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk rating squadnya 7 ya teman-teman, untuk rating squad yang terakhir tuh. Oke, jadi begini guys untuk video kali ini teman-teman. Jadi itu dia ya guys ya, dan kita bakalan coba langsung aja reset semuanya bro ya. Kita bakalan reset semuanya, kita bakalan hapus semuanya. Kita bakalan hapus di sini, hapus semua permintaan, dan kalian kirimin aja permintaan pertemanan ke gua. Dan nanti next minggu selanjutnya kita bakalan coba untuk review-review squad lagi ya guys ya. Nih, ya kosong. Kalian silakan add temen ya, cepet-cepetan, ayo buruan. Gue Eken dan bilang pamit, keep charming, work hard and love, and see you in the next video bro.